sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Sungai yang deras.
6 Papua di tanggal 19 Februari 2022. Saya ada di kampung Jetetbun yang menjadi tempat di mana dibangun BLBN yang menjadi keseriusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo. Dan bersama-sama dengan saya Ketua DPR Kabupaten Kabupaten Tigul, Bapak PLT Asisten 1 Kabupaten Kabupaten Tigul, Pak Kabak Hukum dan juga Pak Kadistrik Minati dan Bapak-Bapak dari Ninja Karya dan PUPR. Mas, silakan mungkin pembangunan PLBN ini sudah mencapai berapa persen? 95%. Ini dibangun sejak kapan ini? 2022. Februari 2020. Kesulitan terbesar dalam pembangunan PLBN ini adalah akses jalan, yang mana pada tahun 2020 akses jalan dari Minata, dari Tanah Merah menuju Minati masih dalam tahap perbaikan dan perbaikan. Pertama kami saya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mendukung atau merencanakan dan kegiatan pembangunan PLBN sudah bisa berjalan hingga hari ini 100%. Provinsi ku wilayah perbatasan terpanjang di Papua. Sekali lagi kepada pemerintah PLBN kami. Kami juga akan berusaha komunikasikan dengan pemerintah pusat, dengan Bapak Presiden, berkenan meresmikan tempat ini. Dan Pak Bupati sendiri sudah membantu menyampaikan kepada saya, kita beri waktu yang tepat, dan untuk berkenan meresmikan tempat ini. Saya kira akan memberi manfaat kepada masyarakat dalam berkaitan. Kemudian kemudian akan dimanfaatkan sebagai media tempat untuk kita berkomunikasi, terutama kita keluarga di sebelah di Mantan ketemu di Kabupaten komunikasi dan yang harapan kami dari Market Grand Design ini, area yang sementara dirapikan ini akan dibangun apa? Kalau ini Pak Jalan Kesepian, ya. Jalan Kesepian ini ada pasar di belakang. Ada pasar ya? Di sekitar pos pelayanan PLN, bus powerhouse. Dan ada ruang mesin, ruang pompa, sama CTS, tempat pembuangan sampah. Kami kita berdoa dan masyarakat Pak Desik kita diarahkan pada masyarakat bagaimana menghasilkan produk utama buah-buahan. Karena ke depan ini selain nanti menjadi wilayah perbatasan, itu juga nanti wilayah keagamaan. Nanti orang berkunjung ke sini bisa berkunjung melihat perbatasan, juga nanti bisa belanja, jadi masyarakat harus siap. Pak Desik melalui nanti apa kampung, mari kita siap mulai sekarang tentang buah-buahan yang bisa dikomersilkan untuk menjadi peluang ke depan. Mungkin itu Pak Pertama Hanya, okay. Untuk bisa bermanfaat di 12. Baik, dari PLBN Yetetbun, kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari masyarakat di tanah Papua dan lebih khusus Kabupaten Kabupaten Tigul kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah membangun PLBN menjadi keseriusan untuk menegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Kita semua bertanggung jawab untuk membangun sinergitas dan kolaborasi sehingga negara hadir dan memberikan akses yang terbaik lewat berbagai fasilitas publik yang dibuat. Dan ini menunjukkan bahwa eksistensi keseriusan negara yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam membangun Indonesia menuju kejayaan. Dari Yetetbun, kita semua menyampaikan, Merdeka!